Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjakan yang baik, tinggalkan yang buruk. I'til ma'rufa wajtanibil munkara wanzur ma yu'jibu udhunaka an yaqula lakal kaumu idza qumta min 'indihim fa'tihi wanzur alladhi taqrahu an yaqula lakal kaumu idza qumta min 'indihim fajtanibhu. Rawahul Jamaah. Kerjakanlah kebajikan dan jauhilah kemungkaran, dan pikirkanlah apa yang menyenangkan pendengaranmu. Jika kaum berkata tentang dirimu ketika engkau berada di kalangan mereka, maka kerjakanlah dan pikirkanlah apa yang engkau benci terhadap ucapan kaum tentang dirimu ketika engkau berada di kalangan mereka, maka jauhilah. Hadis riwayat Jamaah. Hadis kerjakanlah kebajikan, jauhilah kemungkaran. Maksudnya, apabila kita akan mengerjakan sesuatu, hendaklah dipikirkan terlebih dahulu dampak positifnya, agar kelak kita tidak mendengar kata-kata yang tidak enak dari orang lain apabila hal itu telah dipikirkan dengan matang. Dan jika dikerjakan akan berdampak positif, maka kerjakanlah. Akan tetapi apabila akan berdampak negatif, maka jauhilah. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.